Sobat Info Kendari, wisata mangrove memang menjadi pilihan tepat buat para traveler maupun warga kota Kendari sendiri, selain berada di tengah kota juga karena aksesnya mudah dijangkau. Namun sayang, wisata alam hutan mangrove Lahundape yang berlokasi di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, kini tampak koyak tak terawat. Dahulu tercatat 500 meter jalan terbuat dari kayu yang mengelilingi hutan mangrove Lahundape. Selain bisa berswafoto, masyarakat juga bisa menikmati dan tinggal sejenak dalam hutan menggunakan rumah-rumah kecil membentuk rumah adat Tolaki. Padahal, sejak diresmikan beberapa tahun lalu, hutan mangrove ini menjadi tempat wisata hits bagi warga dan wisatawan. Namun, seiring berjalannya waktu, terlihat tidak mendapatkan perawatan yang layak. Banyak lantai kayu dan pagar yang telah lapuk, bahkan membahayakan pengunjung yang mencoba melewatinya. Selain itu, cat pada lantai dan pagar juga telah pudar. Kini, yang tertinggal pada hanyalah beberapa gazebo usang, lantai kayu yang lapuk serta dedaunan kering yang berserakan. Menurut warga sekitar, pengunjung tidak lagi berwisata di hutan mangrove sejak 2 tahun terakhir. Mulai dibuka pada tahun 2017 dan menjadi tempat favorit wisatawan saat itu. Berdekatan Hotel Claro, Swiss serta Masjid Al-Alam, trekking mangrove Lahundape merupakan objek wisata alam di tengah kota Kendari. Trekking mangrove Lahundape memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di bibir pantai Teluk Kendari dengan suguhan panorama hutan bakau yang rimbun dan sejuk, serta jembatan Bahtera Mas Kendari dan pemandangan Masjid Al-Alam Kota Kendari. Trekking mangrove Lahundape dibangun dengan desain jembatan kayu di atas Teluk Kendari dengan tatanan 2 jalur agar para wisatawan bisa menelusuri lorong setapak hutan bakau yang masih alami. Trekking mangrove Lahundape juga menawarkan suguhan pemandangan alam suasana senja di sore hari dengan menikmati matahari tenggelam. Dulunya, trekking mangrove Lahundape dilengkapi fasilitas yang disediakan gratis untuk para pengunjung.